Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, very cool banget. Hai guys, balik lagi bersama gue di Gameran Roy. Di video kali ini gue bakal kembali lagi bagian FTS 23 mod Liga Indonesia dan Liga Arab update musim transfer terbaru atau update musim transfer terbaru guys. Di sini bukan saja update ke musim terbaru, tapi di sini sudah ada pemain-pemain baru yang dimana pindah ke Liga Arab, dan di Liga Indonesia juga sudah gue update ke musim yang terbaru dari beberapa klub ya guys. Karena untuk klub-klub Liga Indonesia itu ada yang belum welcome-welcome dan sudah ada yang full welcome-nya guys, keren gak tuh. Oke, untuk FTS ini gue kasih password. Passwordnya muncul di pojok kiri atas. Biar lebih lengkapnya kalian baca di deskripsi. Kalau kalian gak suka sama video ini dan sama FTS gue, kalian bisa langsung aja skip ya guys. Jangan komen-komen yang aneh-aneh. Langsung aja skip ya guys kalau kalian gak suka. Oke, kita langsung saja menuju ke dalam gamenya. Let's go. Oke, di sini yang pertama kita langsung aja lihat untuk pemain yang dimana Messi sudah pindah ke Inter Miami, guys. Nah, di sini kalau kalian mau main menggunakan Messi yang dimana Messi sudah pergi ke Inter Miami, kalian pergi ke era divisi. Nah, di sini dia untuk Inter Miami gue tambahin ke Liga Belanda, guys. Kenapa Liga Amerika Serikat atau MLS tidak ditambahin, bang? Ya, ini dia alasannya guys, gue nggak namain Liga Major League Soccer atau Liga Amerika Serikat karena liganya kurang terkenal kalau menurut gue ya guys. Dan kebanyakan kalau kalian main itu menggunakan tim-tim dari Premier League itu aja guys, dan Liga Indonesia. Nah, di sini karena gue sukanya Liga Indonesia ya, jadi yang gue update seriusan, yang fix, yang untuk gue update itu dari Liga Indonesia dan Liga-Liga Eropa lainnya. Untuk di sini Inter Miami FC sudah ada guys, kita tinggal lihat aja ya. Nanti kita lihat ya guys. Nah, di sini sudah ada Lionel Messi di Inter Miami ya guys. Kita lihat untuk pemain-pemain Inter Miami. Di sini Inter Miami klasemennya paling rendah di Liga Arab, bisa-bisanya Messi pindah ke situ ya guys. Tapi itu keputusan dia ya, sudah. Nah, Lionel Messi kalian bisa langsung gunakan Inter Miami di FDL sebagai gamer Android guys. Jadi makin keren guys. Nah, ingat ada di Liga Belanda ya guys. Kalau kalian gak suka langsung aja skip guys. Nah, untuk ke Liga Arab di Al Ittihad itu sudah ada N'Golo Kanté dan Karim Benzema guys. Keren gak tuh? Dan tentu saja musuh bebuyutannya itu Al Nassr. Nah, ada Cristiano Ronaldo dan Talisca. Untuk Al Hilal masih terkuat di Saudi Pro League ya guys. Ya, kita tahu lah. Untuk Liga Indonesianya ya, ini dia yang kalian tunggu-tunggu dan yang gue tunggu-tunggu guys. Liga Indonesia di sini sudah gue update dari para pemain-pemainnya, dari pemain asing dan pemain-pemain lainnya guys. Keren gak tuh guys. Bali United juga sudah gue update ya guys. Ya, nanti kalian bisa cek sendiri kalau reviewnya di sini kurang lengkap ya guys. Nah, Barito Putra juga sudah gue update juga guys. Kalau kurang update kalian komen aja pemain-pemainnya sudah pada pindah kemana guys, karena pemantau transfer itu susah guys, bingung guys kalau gue sampai pusing. Nah, untuk tim-tim Indonesia yang sudah melengkapi pemain asingnya itu ada Purwana FC, PSM, Persik Kediri, Persita, Persibaya, Persib. Kita lihat Persib Bandung di sini untuk pemain asingnya yang terbaru itu ada Alberto Rodriguez dan Tiron guys. Nah, ada tambahan dua pemain asing, keren ya tuh guys. Di Persib udah gue tambahin itu ya guys. Jadi buat kalian fans Persib jangan lupa komen dan jangan lupa untuk subscribe karena di sini pemain asingnya sudah full semua ya guys dari Persib. Dan Persibaya juga sudah sama guys, pemain asingnya sudah full semua ya guys. Wah, keren gak tuh, wanjas. Untuk di PSIS Semarang di sini juga sudah keren ya. Carlos Fortes masih ada. Ini pemain baru. Paulo Bakari, Lucas Gama, Moreira. Terus ada Taisei, Kian Sola juga sudah PSIS Semarang. Carlos Vitinho. Ya, itu pemain terbaru ya, guys. Terus ada David Rumakik dari Persib sudah pindah ke sini ya, guys. Ke PSIS Semarang. Madura United di sini ya masih belum terlihat.
Ya masih yang terbaru juga ada Francisco Rivera di sini guys. Terus kita pergi ke Dewa United di sini yang terbaru guys. Yang terbaru di sini Alex Martin kalau nggak salah. Alex Martin ini udah pindah. Ini udah pindah belum sih? Oke, ke PSS Sleman di sini juga sudah gue update ke yang terbaru guys. Keren gak tuh guys? Kalau kurang terbaru kita update di part berikutnya guys. Untuk PSM Makassar juga sudah update terbaru guys di sini. Nah, untuk pemainnya sudah full lengkap pemain asing ya. Untuk Persi Jakarta di sini sudah ada Sinan Bagis, walaupun Sinan Bagis masih rumor, tapi karena gue fans Persija makanya gue tambahin guys. Dia masih muda juga sudah ada guys. Wah, keren gak tuh per fan Persija. Jangan lupa untuk subscribe. Persi Gede ini juga sudah full pemain asingnya. Terus dia Persita juga masih full pemain asingnya, di sini sudah full ya. Ramiro Ferrucci, Matteo Pudos, Shin Yongbae, ada Christian Roncini, Jeff Lona, Israel Vidal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk Persis Solo nih guys, Persis Solo juga sudah ada pemain terbaru yaitu Musa Sidibe di sini. Musa Sidibe. Terus ada Ramadan Sananta juga sudah di sini ya guys. Ramadan Sananta. Oke. Oke guys, jadi kita langsung saja ke cara pemasangannya ya, dan let's go. Subscribe. Yang pertama kita pasang dulu aja datanya terlebih dahulu. Kita tap dan tahan. Di sini kalian bebas tetap salin atau tetap potong. Di sini kita potong lalu tanda panah yang ada sini. Kita lihat klik ke data, tempel saja di sini. Setelah itu kita kembali lalu beri folder download, lalu pasang aja sini, tap dan tahan, lalu tap potong. Kita langsung saja cari tempel saja. Nah, kita tinggal pasang aplikasinya. Oke, di sini kita langsung tap buka saja. Tap lanjutkan. Jika ada tulisan seperti ini, langsung saja tap open. Di sini sudah berhasil guys. Jadi cara pemasangannya seperti itu. Buat kalian yang masih bingung, kalian simak saja cara pemasangannya sampai selesai. Dan cukup sekian saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya guys. Bye.